Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi, siang, sore, malam ya, dimanapun kalian semua berada. Di sini ada unit Nissan Livina ya. Ini ganti kupling mesinnya jadi nggak hidup. Nah, kita cek ya yang lain. Oke, kita gasin dulu. Aman eh, revisi starter. Nah gitu aja jika nunggu kompresian. Seng 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 seng. Hiji, dua, tilu. Hiji, dua, tilu, opat, lima. Hiji, dua, tilu, opat, 5 genap 7 pan salapan belajar ngitung lur. Sampai ngedip deh, kalau nggak ngedip ulangin lagi. Nah itu dia ngedip 2 tilu. Terima kasih, geng. Kita cek dulu depannya ya. Masanya ngedip berarti ecu nggak kenapa-napa. Nah, sekarang mesin hidup. Nah, tapi engine-nya ngedip ya. Ini gampang banget, tinggal reset manual lagi aja. Oke. Okay? Jadi untuk Livina ini ganti kopling ya tadinya. Itu lur. RPM mulai turun ya, kita coba matiin. Kita starter. Oke, engine nyala. Kita starter. Oke. Mantap. Normal ya, Bro? Normal. China ya, Anze? Hah? China? Saya kurang gitu. Oh, itu turun. Reservoir ya? Ada reservoir ya, Yan? Ah, oh, peh, pinu sip. Mas pinu, bro. Saya pinu. Ada suara kemericik, tapi lila-lila lagi langit ya. Karena belum panas, ini teh lur. Gitu. Ini saya dalam rangka bantuin temen ya. Di bengkelnya deh. Kunjungilah bengkel Ade Speed. Oke lur, kita pasang-pasang lagi semuanya. Oke, alhamdulillah kita hidup. Ini unit Livina ya. Temperaturnya udah mati. Oke. Kita tunggu lagi sampai RPM-nya turun. Oke, RPM-nya normal sih segini. Turun. Dia mau nyuguhan kopi, oi. Anjir. Oke, lur. Jadi gitu aja ya, karena ini Livina mungkin dia bongkar kopling, terus bongkar intake juga sama TB segala macem. Jadi kalau Livina itu reset manual juga bisa ya, di apa namanya, injek pedal gas ya, di on injek pedal gas. Ini normal sih semuanya. Telur ini hanya sedikit tutor receh ya. Semoga bermanfaat. Jadi kalau udah bongkar ini, di reset aja manual pakai pedal gas ya. Di reset. Halo, sekian dan terima kasih ya dari Demontir Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.